Samina mina ii waka waka ii Samina mina sakawira ite de Afrika ka Guys, korang ni daripada tadi berjoget. Kan? Apa kata kita pergi beli makanan dekat supermarket depan tu kan? Bulan-bulan puasa ni kita dah penat berjoget. And then kita kenalah makan, haus, minum. Kan? Aduh, apa pendapat kau, Abu? Yaduh, aku pelapa gila ni, Mat. Aduh, sakit perut aku ni lah berjoget, aduh. Okey, Abu lapar. Okey, Samad lapar tak? Laparlah, Mat. Kau fikir kau seorang ni ke lapar? Berarti aku dah busuk perut ni. Aku lapar tau. Kerana aku nak makan sebelum aku pijak muka kau. Wow, ganas. Kau fikir kau boleh pijak kepala aku? Kepala aku ada duri, rambut tajam tau. Ha. So, okey, tak apa. Kita ajak semua member kita yang joget kat sini. Pergi kedai supermarket, ten-ten mini market tu. And then kita beli lah apa-apa yang korang nak. Ayam masak ketum ke, coki-coki, bukan coki ke. Ayam daging merah ke, ayam lamb chop ke, apa-apa lah. Asalkan korang ada duit sendiri, bayar sendiri, tu je. Tapi pastikan masuk dalam plastik hitam, guys. Masukkan dalam plastik hitam. So, apa lagi? Let's go lah ke kereta masing-masing. Tapi aku macam nak pinjam kereta seorang lah. Kereta siapa? Nak tumpang. Aku mah nak keluar kereta aku. Kau tengok kereta aku tepi tu. Kereta aku tengok tepi tu, beza tu. Aku bawa presiden. Aku tak pula aku bawa kereta kau kejap kemi ya. Boleh kemi aku bawa pergi kejap. Tak ada hal lah berani. Siapa suruh bawa lagi laju? Kan dah presiden. Okey, mantap kemi. Alah biasalah. Semalam kan malam minggu. Kan? Lumba lah, kanjo, bawa beza pula, sibuk bawa wira je. Sekarang ni jap, aku nak tengok. Tak payahlah kot, biarlah beza tu kat situ. Aku nak tengok. Kejap lah, aku tengok kejap eh. Review lah, review dekat viewers ni. Tengok, hancur depan. Nasib baik masa tu aku, yang aku hidup lagi. Tapi katanya boleh sikit gerak lagi. Katanya boleh gerak lagi kan. Tak apalah, malas tak guna, biarlah sadai kat sini. Nombor plat Fendi Mojo ni. Ni Fendi Mojo ni. Hitam itu premium eh. So sekarang ni aku dah lapar, aku dah haus. Jomlah kita pergi cari Milo suap ni, Milo ais ke, air masak ketum ke, air bedak sumbu ke. Kan dah penat joget. Sekejap lagi nak sambung joget lagi. Nak makan sama-sama. Yang penting plastik hitam eh. Dah jom. Kau tengok tu, ada jiran. Jiran tengok kita lah geng. Alamak. Alamak, dua orang ni. Aku tengah ambil saraji ni. Tengah makan saraji kat luar ni. Dua orang nak pergi mana ramai-ramai ni. Yalah, bising lah mekat kat rumah tu. Dia fikir apa? Konsep ke apa? Dia tak kenal apa pusing-pusing tu. Cacat ke? Tak, dia ni nak pergi mana ramai-ramai ni. Ya, aku kira dia betul lah. Ramai-ramai macam tu. Haris, aku rasa lah kan, dia orang nak pergi poteng puasa. Tapi aku takut dia dah nampak. Tapi tak apalah, kita tunggu saja dia orang balik lah. Baikkan je lah. Apa tu, jiran tu bukan dia boleh buat apa pun. Alah hai kami, kau cakap senang lah. Kau tengah mabuk ketum kau ni. Tak, sekarang ni aku yang mabuk ketum kan. Kau yang mabuk ketum banyak. Hanyat, kau pergi masuk kereta dalam ni. Kenapa? Fikir ni kereta kau ke? Hahaha, sorry. Sorry doh, kereta kau doh, kami. Budak-budak tak ada masuk nak beli aiskrim lah apalah. Dah lah, jom kita pergi beli. Uish, buruk yang kita masing-masing kena salji. Okay, sekarang ni aku tintang. Tintang. Tadi mula-mula tak bunyi, rosak. Tintang. Rosak dah mendalam ni. Okay. Cari. Ada air masak ketum. Aku ambil satu. Air Pepsi Cola ketum ais. Uish, ni sedap ni. Okey, aku ambil air buah satu. Ada buah. Oi, Badrul, ambil air apa duk? Tak, aku tengah nak campurkan air masak ketum ni dengan air Pepsi Cola ni. Lagi pergi nanti. Kepala otak kau campurkan. Dahlah buat dekat dalam kedai, belum bayar lagi. Nantak kau leh, kau punya duit. Sekarang ni aku nak cari coki-coki, belum cari lagi. Sekejap lagi. Ni ayam lengseng. Ayam lengseng. Daging kepala ikan. Ayam kepala ikan. Okey, settle.
Coki-coki bukan coki satu. Jangan lupa, jangan lupa. Oh, ni dia, ni dia, ni dia. Ini kena ada, geng. Barulah pergi. Okay. Dah. Kemana nak bayar lah. Gerak, guys. Gerak. Jangan lambat-lambat. Nak balik ni. Dah lapar. Dah haus. Mana kemi? Kereta korang ni alihkan dia. Alah, ni sampai lady ni. Design Viper pula tu. Aduh. Kau tengok design video ni. Lagi mantap. Ini bersama. Please don't halang my jalan. Sebab tak ada kesa tempat ni. Kalau tak, dah kena repot dah. Tak pasti. Okay. Mantap. Yang penting dah masuk plastik hitam. Kereta lah, guys. Sampai rumah, kita enjoy, brother. Joget-joget. Oh, tu dia orang. Wih, dia orang dari mana-mana ni. Sekejap, dia orang macam bawa something lah. Ramainya. Lama lah, kereta dia orang. Wih, tu bawa plastik hitam lah tu. Wih, apa tu plastik hitam? Bahaya ni, geng-geng plastik hitam ni. Aku kena buat aduan ni. Macam bawa lengsing ayam lah, geng. Dengan kaki ayam, dengan daging kepala ikan. Dalam plastik tu aku macam nampak lah. Tapi entahlah, aku perlukan. Aku tak boleh nak rasa seorang. Aku kena buat sesuatu ni. Tak boleh jadi ni. Aku keluar jalan air sekejap. Dut. Hello. Sedap dua ini. Yo, hello. Tuan Jaiz ke ni? Saya nak melaporkan ada isu geng plastik hitam. Macam penampakan tidak berpuasa, ya tuan. Tuan boleh datang tak sini? Boleh tak? Boleh tu. Tapi kat mana alamannya tu? Tapi saya datang dalam lagi 5 minit, eh? Saya ada masalah sikit yang perlu dihabiskan ni. Isu besar ni. Ada masalah besar nak dihabiskan. Boleh beritahu alamat, tempat dan masa. Saya akan datang segera dah. Okey. Cepat. Tuan, saya dekat perumahan nombor 1. Rumah banglo nombor ada 2 tingkat. Open punya. Kat situ ada banyak kereta. Tuan rusuh je terus, tuan. Sebab saya syaki dia tengah buka lagu karaoke dugem. Yang hitam manis tu. So, saya syaki dia orang tengah berbuka puasa, tuan. So, saya harap tuan terus rusuh je. Nanti saya belanja tuan Milo Ais. Okey, terima bosku. Dah letak? Satu kuadu, brother. Ada orang buat aduan tu. Ada orang nak buka pasu. Ada orang nak buka pasu. Di bagian pasi hitam. Hai. Kita ni tengah makan Milo Ais. Donut kopi ni. Sayanglah. Tak perlu aku bagi aku habiskan dulu. Lepas kita pergi. Kenapa macam mana tu? Tugas kita. Sini je lah yang klik. Kita nak makan nak minum. Tahu tak apalah kita habiskan dulu makanan ni. Lepas tu kita gerah. Saya terangkan masalah tu. Lepas kita makan baik sini. Aku lapor lagi ni. Ya, masalah ada perlu kata puasa ni di Viki apa? Puasa ni kan rukun ni selama ketiga. Tunaikan lah. Itulah, cuba tengok macam kita. Puasa. Suara hari lah tapi. Kan, dah lah. Aku habiskan dulu. Kita kira lah. Cipet betul kacau. Ya dah, habiskan cepat. Lepas tu pun nak barang kanjing, kita terus kira lah. Kan? Aku tak nak isu-isu ni berlaku lagi. Aku dapat di kepala budak-budak tu. Aku sekil lah. Nah, jom gerak. Apa yang tunggu lagi? Sabarlah. Bagilah aku habiskan teh tarik Milo suam ni dulu. Wai, tengah pekan yang sedap-sedap ni. Masalah lah. Yeha, sampai. Ini yang kita mahu. Apa pun cepat masuk. Aku nampak jiran kita tengok je dia tu. Kenapa lah jiran kita? Dah kenapa ya Allah? Kenapa langgar aku? Korang ni aku tahulah korang lapar, korang haus. Janganlah langgar-langgar gila. Sabar boleh tak? Aku tak siku-siku. Masuk cepat. Jangan lambat-lambat. Bawa plastik hitam tu elok-elok. Bawa plastik hitam-hitam tu elok-elok. Itu adalah harta emas kita. Dahlah, jom. Letak dekat atas meja belakang. Kita nak makan ramai-ramai. Ini adalah potluck di siang. Potluck di tengah hari. Sedapnya, geng. Okey. Aku dah letak air Milo Ais. Air masak ketum. Bisa kena ni sambil joget-joget. Sedap, guys.
Mantap Pak Samad. Yeah boy, ini yang kita nak bersama kawan-kawan kita. Ha, rakan zaman kegemilangan kita, kita memakan sama-sama pada bulan puasa ini adalah satu keajaiban dan kewajipan bagi kita. Sebulan. Dah. Lebih-lebih siapa nak layan kau ni? Gila punya orang. Tak, sekarang ni kau nak enjoy makan dulu eh. Ha, oi sedapnya makan. Kenyanglah aku ni sebenarnya. Kau orang tak kenyang lagi ke tu? Kau tak kenyang lagi ke? Tak kenyang lagi. Kau tenung pula buah takkan sepajit tu. Wish, aku dah kenyang lah ni geng. Kenyang karat sekali. Apa benda dengan mengarut. Wah kenyang tu geng. Aku dah kenyang. Aku hyper sikit lah tapi. Apa boleh buat. Dah kenyang. Wah, sedap tu. Kush. Kejap lagi nak tidur. Ha. Memang membosor apa ni. Ha, apa ni berdengkur lah sebab kenyang. Oh ada pintu lah. Biarlah terbuka bagi angin masuk kan. Kenapa tutup pintu pula? Eh jangan main buka pintu, tutup pintu lah. Hayah. Jogit. Aku tahu korang tengah hyper. Mantap tak geng? Hyper lah. Dang. Selamat Hari Raya Aidil Fitri Mulia. Ampun maaf dipinta. Sempuci herni dosa. Maafkanlah kasih cinta yang kesuci burni. Mantap tak aku dah DJ? Aku berpusing-pusing. Tiada reka aku pergi. Korang ni memang steady ya. Ini yang kita nak. Esok kita repeat lagi ya kawan-kawan. Esok kita repeat lagi. Pam param pam pam param pam pam dung 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 ikut mak nak ikut tak payah dung 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 mak nak ikut tak payah. Aku dah letih lah ni. Aku kejap-kejap kencing lah. Korang tak letih lagi ke geng? Gila korang ni. Dah lah aku cakap sorang-sorang. Ish korang ni palau leh. Takpelah. Aku sorang je ada mulut kat sini. Korang bisu. Okay, takpe. Korang tengah makan eh. Korang tengah munyah. Weh kau kenapa melompat? Aku tahu lah kau masuk air. Takpelah lepas minum air masak ketum. Tak payah macam tu sekali. Ush, ya Allah, Samad. Dah pakai topi dalam rumah. Gila dia ni. Okey. Nak joget sini ya pula. Mana salah. Ni joget robot. Dut. Joget balon nama dia. Joget beralun. Ish, ini bulan puasa kita. Aktif ni memang mantap lah. Kan, ni namanya hikmah bulan puasa. Aktif saja, orang lain lemau. Kita aktif berjoget. Hai. Pada bulan bintang yang suci purni. Weh, Jangan langgar weh. Alamak, hai. Kau nak pergi mana? Kau sini. Lepaklah sini. Sekarang ni aku nak pergi kencing kejap. Alamak. Aku puasa. Aku ikut pintu ni. Aku puasa lah weh. Dah aku belah dulu. Aku nak pakai kereta siapa pula ni. Kereta aku ni. Alamak, kunci pula kereta diorang ni. Kena kunci kat diorang. Ya betul jais ni. Pakai van jenazah datang sini nak rusuh. Bukannya diorang mampus. Tengah kejar. Ush, aku nak naik kereta apa ni? Kereta ni je lah. Harap-harap lah hidup. Alamak, jangan tak hidup. Okey, hidup. Gerak dulu. Dia kejar ke geng? Dia kejar tu. Weh, van jenazah ni. Gerak dulu. Jangan problem. Allah Akbar. Aduh, aku tak nak masuk penjara sebab tak puasa. Kejap lagi banduan sebelah tanya. Sebab apa masuk penjara? Sebab tak puasa. Banduan sebelah tu bunuh orang. Pukul orang. Kita ni tak puasa masuk penjara. Alah. Allah Akbar. Jangan problem. Aduh, wey. Bagi lagi guys. Lari. Aduh, ni siapa lah yang repot ni? Memang kimek betul lah. Kimek tau. Memang kemek. Allahuakbar. Biar kereta aku ni macam ni. Weh, terbang. Sangkut atas pokok. Ingatkan sangkut atas pokok. Terbang. Alamak. Turn on the police light. Okay, aku dah on.
Dia suruh aku on, dia nak suruh aku saman orang kan. Okey, ya, kita saman orang. Siapa yang potong aku, nasib aku saman ya. Tapi masalah sekarang ni, Jais tengah kerja. Pisang. Allah Akbar. Nak kena repair kejap lah ni. Aku dah tak nampak patah hidung Jais lah. Dah tak nampak patah hidung Jais. WMBC Danny kena saman geng. Sorry tu Danny. Tak sengaja. Dia auto. Bila pakai siren auto saman. Masih baik sikit tu. Okey. Kejap. Aku macam nak beli air lah. Allah Akbar. Aku nak beli air macam cokil. Lepas tu repair kereta kejap. Isi minyak kejap. Okey, 6. Harap-harap tak bersebelahan dengan dia. Cepat. Harap-harap tak bersebelahan dengan dia. Okey, steady. Tu kena siapa? Oh, ni kereta member aku. Okey, kereta member aku. Dia pun nak repair. Hilang coy. Uish, siapa tu Supra? Okey, uish. Lajunya kemini kereta bawa. Okey, selamat. Mana nasib baik tak ada orang pasang. Lain clear. Ting tong. Ting tong. Menyempat. Ting tong. Okey, lain clear. Cepat-cepat. Cepat satu, nak makan dalam kereta. Ini masak ketum satu. Ini penting untuk bawa kereta kejap lagi. Uish, ting tong. Aku nampak van jenazah tadi lalu. Nasib baik dia tak pasang kereta aku tu. Bahaya. Serius cakap bahaya. Nasib baik lah. Dah jenggerak. Dia aku makan sekejap. Makan. Sedap ni makan. Nyam. Sekejap. Tak makan lagi. Makan lagi. Laju. Minum air dulu. Makan. Nyam. Makan dalam kereta banyak selamat lah. Okay, sebelum masuk penjara, makan dulu. Okay, jom pergi cek dulu lah. Hey, diorang pergi mana lah eh? Hey, jangan cakap diorang pergi farm fail lah. Hey, kami buat buka sini. Jom. Cek dulu lah. Allah Akbar. Punyalah tiang ni besar. Kenapa aku tak boleh nampak? Tiang punya besar, aku boleh langgar. Gila lah. Ayah. Tengok langgar lagi. Aku rasa memang aku tak nampak lah benda-benda yang besar. Yang kecil nampak. Benda yang besar-besar dan memang ada kat situ aku langgar. Aduhai. Okey, aku rasa dia kat farm fair lah. Allah Akbar. Apa yang dia buat kat farm fair ni? Aish, dia tak tahu ini tempat paling selamat ni. Memang dia Jais takkan datang. Allah Akbar. Weh, terbang tu. Okey, ada siapa ni? Oh, kita ada Danny kat sini ya. Weh, terbang. Itu tu Jais tadi. Jais tadi dah terbang. Jais tadi terbang pada muka. So, kita selamat dekat sini. Kita selamat. Dung. Ada Myvi lah. Kita selamat. Tapi tu Myvi siapa? Oh, terbang. I believe I can fly. Terbang lagi. Terbang lagi, coy. Mantap kali. Sekejap kita besarkan render distance dulu bagi nampak orang-orang yang terbang. Weh. Ya Allah. Dah lah. Okay, aku salah diri. Ampun Pak Arab. Ampun Jais. Dah tak boleh buat apa dah ni. Ayah. Alah, kereta dia pun aku tak boleh nak sabotaj. So guys, Allah Akbar, kenapa sondol kereta ni? Okay guys, so sampai sini sahaja video kita. Apa pendapat korang tentang video ini? Adakah korang suka? Korang boleh tekan button like. Ya Allah, terbang balik. Kalau korang tak suka, tak apa, janganlah layan lagi. So siapa yang suka tu, korang boleh teruskan support Delta Gaming. Tekan button like and subscribe. And tekan button lonceng kalau tak terlepas video baru. So jangan lupa komen di ruangan komen. Adakah video ni korang suka ataupun nak tengok video lain-lain ke. So teruskan support Delta Gaming lah. Zenta akan cuba post hari-hari. Okay guys, kalau Zenta tak post, semuanya Zenta tak sempat lah. So guys, terima kasih kerana menonton and support Zenta. Gerak dulu, jaga diri, jangan makan, jaga minum. Bye-bye.